Senam pagi primadona mampu meningkatkan minat pegawai dan warga sekitar untuk giat berolahraga. Oleh karena itulah, pemerintah kota administrasi Jakarta Utara rutin mengadakan senam pagi primadona setiap bulannya yang diselenggarakan di halaman Plaza Barat kantor wali kota Jakarta Utara. Kegiatan ini sebagai wadah untuk berolahraga sekaligus ajang silaturahmi. Dengan memiliki jiwa yang sehat dan tubuh yang kuat akan membuat kita semakin bersemangat menjalani berbagai aktivitas. Ungkap Ali Maulana Hakim, Wakil Wali Kota Jakarta Utara, didampingi Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara Desi Putra dan pejabat terkait lainnya, Jumat 26 Juli 2019. Ribuan peserta senam pagi primadona terlihat memadati halaman Plaza Barat kantor Wali Kota Jakarta Utara. Dengan sangat antusias, peserta senam bergerak mengikuti arahan instruktur. Agar lebih meriah, panitia menyediakan berbagai hiburan, hadiah door prize, dan aneka bazar kuliner serta produk unggulan. Kalau habis senam, badan akan menjadi segar dan lebih bersemangat. Senam di sini lebih seru karena banyak hiburan dan hadiahnya. Tim Liputan Kominfo TIK Jakarta Utara melaporkan.